Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini dan ya kali ini aku akan ngasih tahu ke kalian cara buat instastory yang keren, simple dan elegan dengan aplikasi Unfold seperti ini. Penasaran gimana caranya? Oke, simak video berikut dengan baik. Oke teman-teman, yang pertama kalian harus lakukan adalah mendownload aplikasi Unfold di Play Store ada. Setelah kalian download, langsung aja kita buka. Nah, di sini kita akan coba buat story baru dengan tekan tombol plus. Kita namai saja story 2. Create. Oke, terus di sini kita tekan icon plus. Nah, di sini ada beberapa template yang bisa kalian pilih. Nah, di sini kita akan coba dulu yang template yang ini. Jadi ini hasilnya nanti akan seperti kayak ala-ala Polaroid gitu. Untuk menambahkan fotonya, kita tekan kotak di sini. Nah, kita coba tambahin foto ini. Untuk menambahkan tulisannya di sini ada disediakan karena ini nuansanya masih lebaran ya. Kita coba tulis Nah. Untuk menambahkan tulisannya lagi kita tulis Nah, jadi gini teman-teman. Dan di sini tulisannya juga bisa kalian pilih. Di sini sudah disediakan font. Tuh, coba kita pakai font yang ini. Terus yang ini fontnya kita Nah ini dia teman-teman. Untuk save story ini klik icon kayak icon download gitu. Terus kita pilih page. Nah udah tersimpan teman-teman. Sekarang kita beralih ke Instagram. Nah, di sini udah ada teman-teman. Nah, jadi gini. Gimana? Jadi tampilan instastory kalian akan terlihat lebih simpel, elegan dan juga lebih menarik. Nah, sudah selesai. Nah, selain itu juga kalian bisa membuat kolase, kumpulan-kumpulan foto gitu. Seperti ini. Jadi gini teman-teman, jadi kalian bisa membuat kolase dengan dikemas dengan menarik dan juga simple tentunya. Dan oke teman-teman, itu dia adalah cara buat instastory yang keren, simple dan elegan dengan aplikasi Unfold. Gimana, gampang banget kan? Oke, langsung aja kalian praktekin di rumah. Dan semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. And see you next time.